Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita belajar, ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa dulu ya. Baik, semuanya masuk. Ya, saya absen dulu ya. Alvaris Deon, Candy Julia Amanda, Zakiah Nur Juha, Dimas Nabil Okta, ya, Iskandar. Ya, berarti semuanya hadir ya. Silakan dibuka bukunya bab 4 ya, teks tanggapan. Baik, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar materi apa? Ya, kita sudah belajar teks tanggapan. Ada yang ingat kita belajar tentang apa? Mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi. Identifikasi informasi berupa apa? Video. Oh, video sih? Iya. Kita identifikasi informasi berupa titik, apalagi yang ada di dalam teks tanggapan apa aja? Tanggapan apa yang ada di dalam teks tanggapan kritis yang kita pelajari saat ini? Tanggapan berupa kritik saran ya, kemudian jadi tanggapan yang kita identifikasi di dalam teks tanggapan kritis ada tiga jenis. Yang pertama tadi tanggapan berupa kritik dan saran ya. Kemudian yang kedua ada sanggahan. Terus yang ketiga ada pujian. Ya, yang ketiga ada pujian. Udah ingat ya? Kemarin kita sudah belajar teorinya. Hari ini kita ingin coba mempraktikkan secara langsung mengidentifikasi teks tanggapan dalam bentuk video yang sebentar saya tayangkan. Sebelum kita tonton videonya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Oh iya, untuk kelompoknya, ingatkan kelompoknya masing-masing ya. Iya. Satu, kelompok dua. Kelompok dua, kelompok dua. Baik, sudah siap ya? Silakan dibuka masing-masing LKPD-nya yang sudah saya bagikan. Dilihat. Ya, yang kita identifikasi ada tiga tanggapan. Yang pertama apa tadi? Saran. Yang kedua? Sanggahan. Yang ketiga? Ujian. Nah, kamu cari di dalam teks tanggapan itu ada tiga jenis tanggapan itu apa enggak? Paham LKPD-nya? Ya, ada yang ditanyakan? Iya, enggak ada ya. Jadi begini, untuk penilaian, selain penilaian sikap, spiritual dan lain sebagainya, di sini ada penilaian kognitif ya. Ini nanti masing-masing di sini nilainya 20. Kalau misalnya jawabanmu sangat tepat dan lengkap, nilainya 20 ya kan? Ya, kalau ada yang ditanya enggak? Sebelum kita nonton video, ada yang ditanya enggak? Kalau enggak ada yang ditanya, kita coba putar ya. Teks tanggapan bukan karya seni. Lukisan adalah karya karya Basuki Abdullah. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro lukis terbesar di tanah air. Ia adalah lukis naturalis yang karyanya menggema hingga pelosok dunia. Ciri khasnya adalah bagaimana ia mampu melukiskan pemandangan atau kota dengan goresan luas yang ekspresif, namun tetap rapi dan mirip dengan keadaan aslinya. Salah satunya adalah lukisan yang berjudul Pantai Flores. Di pantai, terdapat dua ibu yang tampak sedang menikmati keadaan alam di sana. Salah satu ibu tersebut. Sudah nonton videonya, sudah baca teksnya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum mengerjakan LKPD, ada yang ditanyakan? Ah ya, siapa? Adrian? Siapa yang menanggapinya? Sebentar. Di karyanya si Bang Adrian Bu. Karena ini ada di barang Malaysia. Kalau tidak ada, berarti ini saja.
tidak diketahui. Ya. Sampai di sini ya. Ada lagi yang ditanya? Gak ada. Kalau gak ada, silakan dikerjakan secara berkelompok. Saya kasih waktu 15 menit. Mulai sekarang, silakan dikerjakan. 15 menit, setelah itu kita presentasi 15 menit. Kemudian mengerjakan soal evaluasi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lukisan Pemandangan Flores karya Basuki Abdullah. Nah, sebelum itu saya perkenalkan teman-teman saya nih. Dan samping saya namanya Rahmatia. Dan sampingnya Rahma ada Ismail. Dan sampingnya Ismail ada Is, Dimas dan Tia. Tadi tersebut kami mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama karya apakah yang ditanggapi? Yang pertama ada karya lukis pemandangan Flores Basuki Abdullah. Yang kedua siapa yang menghasilkan karya tersebut? Karya yang menghasilkan karya tersebut adalah Abdullah Basuki Abdullah. Nah, itu dia hasil kerja kelompok kami tentang mengidentifikasi lukisan pemandangan Flores karya Basuki Abdullah. Kami, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Yes, yes. Aliran apa yang biasa digunakan Basuki Abdullah untuk melukis? Saya Candy dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja ciri khas dari Basuki Abdullah? Menyulap suatu pemandangan rumit menjadi karya naturalis yang indah dan apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Julian Harisa. Dan sama saya, Sintan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengidentifikasi. Oke, semuanya sudah presentasi dan presentasinya sangat bagus ya. Oke, kemudian sebelum kita lakukan evaluasi, menjawab soal yang 10
soal untuk mengukur apakah kamu sudah paham belum di materi mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan. Kita simpulkan dulu, siapa bisa menyimpulkan? Oke, Juliana Rizky. Berdasarkan apa yang kami pelajari hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan mempelajari teks tanggapan, kita dapat lebih peka terhadap masalah yang ada, belajar mengeluarkan pendapat, belajar menganalisis masalah, dan menanggapi secara kritis permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, sebelum kita ke evaluasi, kita nyanyi dulu ya. Kerjakan dengan baik, dengan serius. 10 menit saja. Mencuci bersih dan tidak merusak pakaian. Nomor 2. Berikut merupakan kalimat kritik adalah ya. Oke, nomor 3. Salah satu ciri teks anggapan adalah Oke, jawabannya adalah A. Nomor 4. Baik, siapa yang benar semuanya? Ya. Ya, nah, yang benar 9. Yang benar 8. Yang benar 7. Yang benar 6. Benar 5. 4. 3. 2. 1. Ya. Berarti semuanya sudah tuntas ya? Iya. Silakan ditulis benarnya di kertas, nanti saya masukkan nilainya. Dikumpulkan ke depan hasil jawabannya. Itu semua ya. Oke. Rangkaian pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, nanti di rumah silakan dibuka-buka lagi bagian B dan D ya, C dan D ya, struktur teks tanggapan dan menyajikan teks tanggapan. Ya enggak? Di bukumu itu enggak? Ya. Nanti kita minggu depan kita akan belajar tentang itu, di rumah silakan dibaca-baca. Jadi minggu depan sudah tahu apa yang kita akan bahas di pelajaran itu. Oke. Ada ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai
Sampai jumpa minggu depan, silakan istirahat, oke?